sentakan wae ku si Ece eta aing. Itu musik geus sapana wae nyanyi. Yang yang membuat kita tak bisa menyatu. Tukang bakso, cepatlah kemari. Terus apa-apa baca main-main sini. Salah nada, Bos. Ya udahlah, duri-duri dam aja. Duri-duri dam dam. Duri-duri. Dia gak tahu, udah lihat. Kalau udah lihat kamera kenapa ya? Hah? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Masyaallah. Lagi. Sallallahu alaihi Masya Allah. Ini aku bawa ke Bandung karena siapa tahu mau nyanyi. Ternyata aku juga kan ke Bandung pakai shuttle bus gitu guys, kayak mobil besar gitu juga. Itu kalau misalnya kalian butuh juga bisa juga nanti cek di Instagram aku ya. Siapa tahu kalian butuh di Bandung. Udah kok jadi promosi kan kata Bate. Oke. Karena sebenarnya emang kayak menurut aku nyaman, suka tuh pasti aku kasih tahu ke kalian. Kayak barangnya ini dia yang aku beli. Sebenarnya udah banyak banget kalau misalnya kalian mau cari di TikTok Shop atau apalah. Ini aku lupa deh harganya berapa. 200-an deh kalau nggak salah. Ini lucu aja warna pink. Dan ini benar-benar speakernya benar-benar keren banget. Hello. Oke. Terus lucu banget ya. Ini on off-nya terus plus sama apa nambahin suara sama ngurangin terus di tengahnya kita bisa ganti suara. Ganti lagi. Gimana? Apaan tuh? Hah? Oke. Itu biasa. Oke. Kalau udah kayak gini berarti kita harus nyanyi-nyanyi gak sih? Ini by the way mic-nya ada dua ya. Pasti kalian udah lihat kan dari tadi. Oke. Ini aku mau sambungin dulu ke Bluetooth. Wait ya. Ini kayaknya mic-nya kita pakai yang ada. Nah, kayak gini gak sih? Kayak biar ada. Nah, gitu. Nah, ada lagi.
kalian udah dengerin belum lagunya Aiki yang judulnya Kata? Itu lagu tuh sebenarnya udah dari lama banget. Pasti kalau misalnya ngikutin Aiki udah tahu banget deh. Coba kalian komen itu lagu tahun kapan, dibikinnya kapan. Kalian tahu nggak kalau di lagu Kata itu, kenapa ngomong harus pakai ini? Di lagu Kata itu ada suara aku. Siapa di sini yang belum tahu? Sekarang aku pengen setel lagunya dan aku mau kasih tahu bagian-bagiannya. Bentar ya. Guys, kayak aku waktu itu pas ditawarin kayak seneng banget kayak bisa ikut beserta di lagu yang selalu luar biasa yang diciptakan oleh Aiki. Kayak selalu bangga banget, kayak selalu seneng banget gitu, kayak lagu-lagunya tuh selalu yang wah tidak diragukan. Menurut kalian aku nyanyi nggak lagu Kata?